agar bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite tepat sasaran. Agen premium minyak dan solar atau APMS di pembengis gunakan aplikasi My Pertamina. Setidaknya setiap kendaraan roda 2 dan roda 4 ketika mengisi BBM Pertalite wajib dicatat plat kendaraan mereka. Ini dilakukan guna antisipasi tidak berulang untuk membeli BBM jenis Pertalite di APMS pembengis. Meski mengantri, mengisi BBM jenis Pertalite tidak menjadi persoalan bagi masyarakat. Sebab yang penting, stok BBM selalu tersedia, terutama selalu tersedia di APMS pembengis. Bagaimana tidak jika membeli BBM Pertalite di eceran dijual di harga Rp15.000 per liternya. Tak khayal kebijakan adanya aplikasi My Pertamina wajib diterapkan di APMS pembengis, sehingga masyarakat dibatasi dalam hal pembelian BBM jenis Pertalite ini. Sebab satu hari hanya boleh membeli satu kali di APMS pembengis. Karena setiap kendaraan yang mengisi BBM Pertalite, plat kendaraan mereka dicatat dan masuk dalam aplikasi My Pertamina. Penanggung jawab APMS pembengis, Yusuf, membenarkan jika sejak tanggal 1 September lalu, APMS telah berpedoman dalam aturan aplikasi My Pertamina. Sebab kendaraan roda 2 dan roda 4 yang mengisi BBM Pertalite, petugas APMS akan memasukkan nomor plat kendaraan menggunakan aplikasi My Pertamina. Setidaknya ini juga dapat diketahui kebutuhan BBM Pertalite di APMS setiap harinya. Selain itu juga mengurangi budaya masyarakat yang antri berulang untuk mendapatkan BBM Pertalite. Kita ini sekarang sudah pakai aplikasi, jadi masih manual. Jadi kalau motor atau mobil yang isi, catat pihak platnya ya? Satu platnya tuh. Jadi dalam satu hari itu berarti misalnya motor ini tetap boleh satu kali sehari berarti ya? Kalau itu kendaraan satu kali. Ini mungkin sejak kapan itu berlaku, Pak Ji? Sejak tanggal 1 kemarin. Tanggal 1 kemarin ya. Sampai. Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, bagi kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 dilarang mengisi BBM Pertalite, sebab kendaraan dinas wajib menggunakan BBM Pertamax. Diakui Yusuf, untuk stok BBM jenis Pertalite dari Pertamina yakni sebanyak 8 ton dan BBM Pertamax 8 ton. Dengan demikian, masyarakat jangan panik buying sebab APMS pembengis selalu menyediakan BBM Pertalite dan BBM Pertamax meski terkadang harus antri panjang. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.